Bill Mes segera halal. Inilah detik-detik Billy Saputra bawa ayahanda ke rumah Memes Prameswari. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Billy Saputra dan juga ayahanda mendatangi rumah Memes Prameswari. Nampak di sana Memes sangatlah kaget dengan kedatangan Billy dan juga ayahandanya. Dalam foto tersebut tidak dituliskan alasan Billy Saputra dan ayahanda datang ke rumah Memes. Namun dalam komentar banyak yang berpendapat bahwa Billy Saputra dan juga ayahnya ingin melamar Memes Prameswari. Karena yakin ayahanda Billy Saputra ingin secepatnya melihat Billy Saputra menikahi Memes Prameswari. Karena seperti yang kita tahu, ayahanda Billy Saputra sempat memuji dan merestui hubungan antara Billy Saputra dan Memes. Namun jika benar Billy Saputra dan juga ayahanda ingin melamar Memes Prameswari, pastinya kita semua sangatlah senang. Yang dimana harapan kita bisa terwujud, di mana Billy Saputra dan Memes bisa secepatnya menikah. Namun tidak sedikit para fans yang beranggapan bahwa foto tersebut hanyalah hoax saja. Karena tidak mungkin menurut logika, jika Billy Saputra pastinya akan memberikan informasi kepada kita semua jika dirinya dan juga Memes Prameswari akan melangsungkan pernikahan ataupun lamaran, kita semua tidak bisa menyimpulkan begitu saja. Karena terlihat dalam vlog terbaru Billy Saputra dan Memes Prameswari serta Mbak Poppy dalam channel Mbak Poppy Memes Prameswari mengatakan kepada Mbak Poppy bahwa jika dirinya dengan Billy Saputra berpacaran, maka hubungan mereka tidak akan dipublik karena dia tidak ingin diancam dan juga hujat oleh para netizen. Billy Saputra pun nampak setuju dengan apa yang diucapkan Memes. Karena menurut informasi yang beredar, Memes pernah diancam oleh netizen yang tidak suka terhadap hubungan Billy Saputra dan juga Memes Prameswari. Dan jika membicarakan soal restu dari kedua orang tua Memes, yaitu Memes Prameswari dan Billy Saputra, yaitu Mama Ai sudah menyetujui hubungan antara Billy Saputra dan Memes Prameswari. Bahkan Mama Ai menunggu kedatangan Billy Saputra dan juga ayahandanya di Surabaya untuk membicarakan soal pertunangan ataupun hubungan yang lebih serius di antara anaknya itu dari pihak Billy Saputra ataupun ayahanda Billy Saputra. Ayahanda Billy Saputra senang melihat Billy Saputra dekat dengan Memes karena Memes memberikan dampak positif untuk Billy Saputra, yang dimana Billy Saputra sekarang terlihat terlalu semangat dan juga bahagia ketika ditemani oleh Memes Prameswari. Jika kedua orang tuanya Billy Saputra dan juga Memes Prameswari sudah memberikan restu tentang hubungan mereka berdua, maka hubungan mereka berdua akan berjalan lancar jika akan nantinya menikah dikarenakan sudah mengantongi restu dari kedua orang tua. Billy Saputra dan juga Memes Prameswari semakin menjadi sorotan publik dikarenakan kedekatan mereka yang dimana-mana. Karena kedekatan mereka, orang-orang pun semakin bertanya-tanya, apakah Billy Saputra dan juga Memes Prameswari memanglah sudah resmi berpacaran? Karena untuk saat ini Billy Saputra maupun Memes Prameswari masih enggan memberikan penjelasan tentang hubungan mereka yang sebenarnya kepada para fans Bill Mes. Namun jika dilihat dari kemesraan dan juga keromantisan antara Billy Saputra dan Memes Prameswari, keduanya memang telah menunjukkan bahwa mereka berdua memanglah sudah resmi berpacaran. Dari sanalah yang mendorong para fans semakin yakin bahwa Billy Saputra dan juga Memes Prameswari memanglah menyembunyikan hubungan mereka yang sebenarnya dari kita semuanya. Ditambah lagi ada kabar mengejutkan dari Ibunda Memes Prameswari, yaitu Mama Aih, yang dimana Ibunda Memes Prameswari tiba-tiba datang ke Jakarta. Para fans pun semakin bertanya-tanya apakah tujuan Mama datang ke Jakarta ataukah hanya sekedar menengok Memes Prameswari karena ingin melepas rasa rindunya. Namun tidak sedikit para fans yang mengatakan bahwasanya Mama Ai ingin menyaksikan acara pertunangan antara Billy Saputra dan Memes Prameswari. Karena untuk beberapa hari ini, banyak kabar yang mengatakan tentang pertunangan antara Memes Prameswari dan Billy Saputra. Maka ditambah dengan kehadiran Ibunda Memes Prameswari, maka kabar tersebut bisa saja benar adanya, yang dimana Memes Prameswari dan juga Billy Saputra akan secepatnya melangsungkan pertunangan mereka di Jakarta ini. Dikabarkan juga Billy Saputra sambut hangat kedatangan Ibunda Memes Prameswari ataukah calon mertuanya itu dikarenakan Billy Saputra sangat menghargai kedatangan Mama Ai. Apakah Billy Saputra akan langsung meminta izin restu atas hubungannya dengan Memes Prameswari? Dari raut wajah Ibunda Memes Prameswari, yaitu Mama Ai, sangatlah senang dengan Billy Saputra menyambut hangat dirinya. Begitu juga dengan Memes Prameswari,
Memes Prameswari terlihat sangat bahagia ketika ibundanya telah sampai ke rumahnya di Jakarta. Lantas apakah memang benar kabar-kabar yang beredar di luar sana bahwasanya ingin menyaksikan pertunangan antara Billy Saputra dan juga Memes Prameswari? Karena menurut logika, tidak mungkin Mama Ai begitu datang Jakarta tanpa alasan yang tepat dari Memes Prameswari dan juga Billy Saputra. Kami mendapatkan bocoran bahwa malam ini Bunda Memes Prameswari akan didatangkan ke Opera Van Java. Tampilkan Billy Saputra akan buka-bukaan dan memaknai akan memberikan restu langsung di Trans 7. Karena Mama Ai mendapatkan bocoran dari kru Trans 7 akan didatangkan secara langsung, real, untuk mengupas tuntas percintaan putri tercintanya tersebut, Memes Prameswari. Yang sering digosipkan dekat dengan presenter Billy Saputra, adik kandung mendiang Olga Saputra itu. Memes Prameswari tentu saja malam ini akan resmi melanjutkan VAR 2-nya yang selalu tertunda mengumumkan Opera Van Java. Namun malam ini Opera Van Java akan mengupas tuntas. Karena para fans Billmes Mania tentunya sangat kecewa di Opera Van Java waktu lalu. Dan saya pastikan episode malam ini Opera Van Java akan lebih menampilkan yang menarik. Seputaran Memes Prameswari dan juga Billy Saputra. Serta yang lebih menegangkannya, Ibunda Memes Prameswari akan datang langsung dan bertemu Billy Saputra. Informasinya Mama Ai akan meminta Billy Saputra untuk segera melamar putrinya. Billy Saputra terlihat cemburu ketika Memes Prameswari tidak mau menatap dirinya. Hal itu diketahui saat Billy Saputra, Memes Prameswari, dan Poppy Amalia sedang asik bermain sebuah games. Pada permainan tersebut, Memes Prameswari dan Billy Saputra harus menebak potongan gambar yang nantinya merupakan harus menggabungkan menjadi sebuah kalimat. Di sini ada gambar, ada huruf, ada gambar lagi, coba dari kalian untuk dilihat dari kecerdasannya. Tolong dikaitin karena ini adalah sebuah arti, kata Poppy Amalia, dikutip dari pikiran rakyat tasikmalaya.com. Pada babak pertama, Memes Prameswari berhasil menebak potongan gambar yang ada di layar. Billy Saputra, oh my god, Billy Saputra, jawab Memes sangat antusias. Namun pada babak kedua ini mereka tampak kebingungan dengan gambar yang ada di depan. Kamu membuatku melupakan dirinya, jawab adik mendiang Olga Saputra. Poppy Amalia kemudian menyuruh artis asal Surabaya itu untuk membacakan kalimat pertama dan kedua sambil menatap Billy Saputra. Kan kamu tadi duluan yang nebak, coba kamu ngomong sama Billy, ujar Poppy. Namun bukannya menatap ke Billy, dia justru melihat ke arah kru yang ada di belakang kamera. Kenapa? Natap Billy coba ngomong, kata Poppy. Karena dia masih ingat mantannya yang bule, saut komedian kelahiran 16 Juni 1991 itu terlihat jelas cemburu. Raut wajah Billy Saputra itu juga berubah menjadi agak bete dan canggung saat Memes tidak mau menatapnya. Fitnah kan parah banget, sanggah Memes Prameswari. Lebih lanjut gara-gara hal tersebut, mereka berakhir dengan perdebatan. Mikroekspresi Poppy Amalia menyebut, Memes Prameswari menunjukkan gestur sedih dan cemburu. Dalam video tersebut, Billy Saputra tampak menampilkan video masa lalunya saat mengelus-elus tangan Amanda Manopo. Natapnya tuh kayak yang fokus, kayak yang cinta banget, ujar Memes Prameswari mengungkapkan pandangannya saat melihat video lama Billy Saputra dan Amanda Manopo. Mendengar apa yang disampaikan oleh Memes Prameswari, seisi studio yang melihat hal tersebut justru menyebut bahwa Memes Prameswari sangat cemburu. Cie cemburu? Ujar para kru dikutip dari channel YouTube Billy Saputra yang diunggah pada 24 Juni 2021. Tak terima dengan hal tersebut, Memes Prameswari lantas mengungkapkan bahwa dirinya justru mendukung Billy Saputra dan Amanda Manopo yang tampak sangat so sweet dan saling mencintai. Mereka so sweet banget dan aku dukung, ujar Memes Prameswari. Yakin kalau Mbak Poppy lihatnya dia gimana? Sahut Billy Saputra justru mempertanyakan makna sikap dan ekspresi Memes Prameswari saat melihat video dirinya dengan Amanda Manopo. Dia tuh mendukung, cuma memang kelihatan banget dia sedih. Ujar Poppy Amalia mencoba menerjemahkan bahasa tubuh dan ekspresi Memes Prameswari yang sebenarnya. Enggak, aku justru bahagia kalau dia bahagia. Sahut Memes Prameswari seolah membantah hal tersebut. Billy Saputra akhirnya secara terbuka mengungkapkan alasan utamanya mengapa memilih Memes Prameswari ketimbang Amanda Manopo. Billy dan Memes kini menjadi makanan paling lezat bagi para penggemarnya.
Kehadirannya di panggung hiburan selalu ditunggu jutaan pasangan mata. Terlebih lagi pasangan yang diakronimkan Bill Mees itu hampir pasti mendapat segmen permanen di panggung klasik Opera Van Java dan sejumlah panggung hiburan di Trans 7 lainnya. Pria yang bernama lengkap Johnny Roma Bill Iskandar itu masih kerap digantui pertanyaan oleh publik. Mengapa memilih perempuan berdarah Surabaya itu ketimbang pemain sinetron itu?